karena kasih-Mu ku ada, sebab anugerah-Mu Tuhan Yesus ku berterima kasih, buat kasih setia-Mu ku ada karena kasih-Mu ku ada, sebab anugerah-Mu Tuhan Yesus ku berterima kasih, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada karena kasih-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu selamanya. Terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan, keluarga kami. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah perbuat sampai detik ini. Kami ada di dalam anugerah, kami ada di dalam berkat. Segala yang kami lewati, kami rasakan Tuhan campur tangan di dalamnya. Hari ini bersama-sama dengan keluarga kami, kami mau menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Meninggikan nama Tuhan. Memuji Tuhan sebagai Raja atas rumah tangga kami. Terima kasih. Kami bawa hati kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom mempelai Kristus dimanapun mempelai Kristus berada. Mari bersama-sama, kalau bisa seluruh keluarga, kita satukan hati, kita menyembah Tuhan di acara Revival at Home kali ini.
Mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Nyatakan cintamu kepadanya, ungkapkan isi hatimu, nyatakan genap hati, mari kita menyembah. Seorang pun jual
Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Nikmati bersama keluarga. Kalau saudara bisa bergandengan tangan, suami istri, anak-anak, orang tua, nikmati hadirat Tuhan bersama-sama di rumah saudara. Hadiratmu, rumahku, hadiratmu Tuhan. Kami rindu berjumpa denganmu di rumah kami Tuhan. Kami melepaskan berkat atas pasangan hidup kami. Kami lepaskan berkat atas orang tua kami. Kami lepaskan berkat kasih atas anak-anak kami. Biar anugerah kasih Tuhan melimpah atas keluarga kami. Dan rumah kami menjadi tempat kediaman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami sekeluarga ingin menyatakan cinta kami kepadamu. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, 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 I love you. And my heart will follow wholly after you. Lovely, lovely are your dwellings. I love you, I love you, I love you.
Keluarga bersama-sama pegangan tangan dan angkat suara katakan cinta seluruh anggota keluarga kita kepada Yesus. I love you, 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 I love you. Sekali lagi katakan, I love you, I love you. Dan biarlah cinta kepadamu semakin hari semakin besar Tuhan. Seluruh anggota keluarga kami, kami dan seisi rumah kami menyembah mencintai Engkau Yesus. I love you Jesus, and my heart will follow. Holy, yeah. I love you, I love you, I love you, Jesus, I love you, 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 and my heart will fall. Saudara yang masih duduk, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan cinta ini kepada Tuhan. Oh, Jesus, we love you. Yes, we do love you. Oh, keluarga kami milikmu. Hidup kami milikmu. Oh, selamanya. Selamanya Tuhan. Kau Raja kami. Tuhan kami, kekasih jiwa kami, kami mencintaimu. Oh, 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 oh. Haleluya. Ku cinta kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus.
hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Sekali lagi seluruh anggota keluarga sama-sama katakan, ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bagi mempelai Kristus yang mungkin sedang mengalami pergumulan, entah itu sakit penyakit, entah itu keuangan, entah itu hubungan apapun juga dalam keluarga saudara, saat ini mari bergandeng tangan. Biarkan urapan kasih Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Biarkan kasih Tuhan membuat segala sesuatunya baru dalam keluarga saudara. Sambil mengangkat tangan, kita mau katakan pujian ini. Engkau Allah kami, kami percaya. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Yang terakhir katakan, Kau Allah. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Naikkan syukur dalam segala keadaan dan nikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Masa-masa sulit saudara hadapi bersama Tuhan, Tuhan akan terus memberikan pertolongannya. Dan ucapan syukur semakin besar kita naikkan karena Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saudara. Terima kasih untuk kita bisa bersama-sama menyembah dalam acara Revival at Home. Biarlah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kehidupan saudara. Amin. Ya, shalom Ibu Bapak yang kekasih. Kita berjumpa kembali di dalam acara Revival at Home. Jadi bagaimana mengalami keajaiban-keajaiban sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan kali ini adalah terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Saya memberi tema dari ayat ini adalah rumah mujizat. Artinya adalah
mukjizat terjadi bukan di tengah-tengah ibadah di gereja, bukan di lapangan KKR, tetapi mukjizat terjadi di rumah tangga. Karena itu izinkan saya membacakan Kisah Para Rasul 9, mulai dari ayat yang ke-36. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, simak baik-baik. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Jadi kalau Salatiga dekat dengan Beringin, Salatiga dekat dengan Suruh, gitu. Ya, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, sekali lagi saya memberi tema adalah rumah mukjizat. Karena Tabita bangkit dari kematian bukan di acara KKR kesembuhan ilahi, tetapi dia bangkit dari kematian di rumahnya sendiri. Bahkan setelah Petrus dipakai Tuhan untuk membangkitkan Dorcas tadi, Tabita, maka dia masih tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Saya yakin di rumah Simon pun akan terjadi banyak keajaiban-keajaiban. Ya. Mungkin Bapak Ibu mulai rindu, wah iya ini bayangkan ini, di masa pandemi ini kita sering di rumah. Coba bayangkan kalau di rumah kita ada mukjizat, di rumah kita ada keajaiban demi keajaiban. Apakah kita rindu? Kalau iya, pertanyaannya mendasar adalah gimana caranya, bagaimana caranya? Pripun supados saged terjadi mukjizat? Gimana caranya supaya mukjizat terjadi di rumah kita? Yang pertama, milikilah persekutuan dengan sesama orang percaya. Di tengah-tengah pandemi kita banyak kegiatan di rumah. Tetapi milikilah persekutuan dan orang percaya. Dikatakan dalam ayat 36 tadi, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Salah satu kebiasaan murid Tuhan Yesus adalah sering berhimpun, sering bersekutu. Sering berdoa bersama-sama, sering memuji Tuhan bersama-sama. Nah ini hanya akan mungkin jika kita ini memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya. Kalau di gereja kita ada istilah family altar. Dengan kita bisa memiliki family altar, maka kita memiliki komunitas orang-orang percaya yang sewaktu-waktu bisa berjumpa. Mungkin berjumpa secara online, mungkin berjumpa secara langsung. Ya. Di Bandung ada komsel-komsel, saat pandemi ini diadakan pada siang hari dan diadakannya di halaman belakang rumah. Sehingga di tempat yang terbuka dan semuanya pakai masker. Jadi ada banyak cara untuk orang-orang percaya tetap bisa memiliki fellowship di tengah-tengah pandemi. Yang penting harus menjaga protokol kesehatan, itu kata kuncinya. Tetapi di tengah-tengah segala keadaan ini jangan kehilangan momentum untuk saling bersekutu satu dengan yang lain. Sebab persekutuan dengan sesama orang percaya itulah yang akan mengingatkan kita
Coba di tengah-tengah krisis seperti sekarang, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, lalu kita salah bergaul, kita tidak memiliki komunitas orang percaya, apa yang terjadi? Perhatikanlah pesan Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi penting dalam hidup kita sekali lagi memiliki persekutuan sesama orang percaya yang dalam segala keadaan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Coba kalau kita tidak memiliki persekutuan sesama orang percaya di tengah-tengah keadaan sulit begini, pasti yang dilakukan itu beraneka ragam. Di kampung saya di Muncar, setelah krisis corona itu sering terjadi banyak pencurian. Biasanya di kampung itu orang-orang kalau ke sawah itu bawa sepeda motor dan kunci sepeda motor itu tetap menggantung di sepeda motor karena di sawah aman. Tapi sejak krisis corona, di sawah-sawah itu banyak motor yang hilang. Artinya apa? Di tengah-tengah krisis, beberapa orang harus di PHK dan pengangguran, maka yang ada di pikirannya adalah mencuri. Nah, Bapak-Ibu bisa bayangkan, jika kita tidak memiliki komunitas sesama orang percaya di tengah-tengah segala keadaan seperti ini, pasti kita berbuat yang tidak-tidak. Nah, bayangkan, seorang bernama Dorcas atau Tabita, orang yang selalu berbuat baik, hari itu mati. Tetapi apa yang dilakukan komunitasnya? Yang dilakukan komunitasnya adalah mereka mau berdoa bersama-sama. Mereka mau meminta kepada Tuhan gimana caranya supaya Tabita ini bisa bangkit dari antara orang mati. Sebab orang sebaik dia rasanya belum bisa kita ikhlaskan untuk pergi dari kampung halaman kita. Coba kalau kita tidak punya persekutuan orang percaya seperti begitu mati, bah-bah noai, bar biarkan. Ya, disyukurno malah kalau kita ngalami seperti itu. Tapi kalau kita memiliki komunitas orang-orang percaya, begitu kita mati waktu masih muda, maka kematian kita ditangisi. Dan tangisan itu menjadi bahasa doa. Dan akhirnya Tabita bangkit dari antara orang mati. Saya sudah menjumpai di mana-mana kalau orang memiliki komunitas sesama orang percaya yang imannya kuat, maka pergumulan seberat apapun itu bisa dihadapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita salah bergaul, ya, maka dampaknya ya sesat. Makanya dikatakan dalam Korintus tadi, janganlah kamu sesat. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Walaupun kita sudah puluhan tahun jadi Kristen, tetapi gara-gara kita salah bergaul, seluruh nilai-nilai kekristenan mendadak hancur dalam waktu seketika. Ya. Karena itu, ini kata kunci yang pertama. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa menjadikan rumah kita menjadi rumah mujizat? Yang pertama adalah miliki persekutuan dengan sesama orang percaya. Semua harus bergabung di dalam family altar. Semua bergabung di dalam komsel. Memang mungkin karena alasan tertentu tidak bisa bertemu langsung, tapi oleh karena teknologi, oleh karena media, kita bisa bersekutu sewaktu-waktu dan kapan saja. Justru di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, ya, saya kadang-kadang punya kegiatan seperti gini. Pagi hari saya rapat dengan tim Korea. Seluruh dunia kami bisa meeting sama-sama. 2 jam kemudian saya bisa meeting dengan pihak kampus di Jogja. Dan 2 jam kemudian saya membimbing mahasiswa yang sedang nulis skripsi, nulis tesis. Jadi karena teknologi, malah saya bisa mengerjakan banyak hal yang tidak bisa dikerjakan jika tidak di dalam kondisi pandemi ini. Jadi kita syukuri saja. Ya. Jadi akhirnya kita bisa merubah rumah kita menjadi rumah mukjizat. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa merubah rumah kita menjadi rumah mukjizat? Yang kedua adalah melangkah untuk mempersiapkan mukjizat. Ulangi lagi, untuk menjadikan rumah kita rumah mukjizat, melangkah. Sebab apa? Langkah-langkah Tuhan itu selalu diwarnai dengan mukjizat demi mukjizat. Tuhan itu adalah Allah yang selalu melakukan segala sesuatu
yang menurut manusia yang tidak sanggup namanya mukjizat. Perhatikan ayat yang ke-38 tadi. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ini yang disebut dengan murid-murid komunitas dari Dorcas sepakat untuk mendatangkan hamba Tuhan, untuk mendatangkan Petrus ke desa mereka. Sebab mereka memiliki keyakinan penuh. Mereka memiliki iman bahwa jika ada hamba Tuhan datang ke desa mereka, maka Tabita bisa bangkit dari antara orang mati. Ini yang disebut dengan melangkah, mempersiapkan. Jadi langkah pertama yang mereka lakukan adalah jemput Petrus. Ya, ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ya mungkin tinggal kita minta Depi langsung WA ke Pak Petrus. Ya, gitu kalau zaman sekarang. Tapi karena ini zaman dulu belum ada WA, belum ada telepon, ya nggak bisa. Tapi kalau zaman sekarang, ya tinggal minta salah satu full-timer bisa hubungi Pak Petrus lewat WA atau lewat telepon langsung supaya cepat, lalu salah satu sopir gereja jemput dia, mungkin gitu. Tapi zaman dulu ya mesti dijemput ke sana baru balik. Tapi maksud saya gini, bahwa ini yang saya sebut dengan melangkah untuk mempersiapkan mukjizat. Mukjizat belum terjadi, tapi tanpa penjemputan Petrus, maka mukjizat tidak terjadi. Makanya mereka sepakat, segeralah datang ke desa kami. Dan ayat 39 dikatakan, berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Petrus juga yakin. Ya, tentu kan ditanya, ya kalian datang untuk apa ini? Ya itu teman kami, sahabat kami, anggota komsel kami yang bernama Ibu Tabita meninggal. Ya, wah Petrus ini mulai, wah ini berarti saya disuruh berdoa supaya dia bangkit dari antara orang mati. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, ya, kadang-kadang kalau saya diminta berdoa untuk orang yang sedang kerasukan setan atau orang yang gila, saya kadang-kadang tanya, berapa lama sudah gila? Wah ini baru 2 bulan Pak, wah saya tenang gitu. Tapi kalau, wah ini 20 tahun gila Pak, wah itu rasanya takut gitu. Ya, tapi kalau baru 2 bulan itu rasanya masih agak lumayan untuk dia. Nah, Petrus tahu bahwa pelayanannya kali ini adalah pelayanan membangkitkan orang mati. Tetapi berkemaslah Petrus dan berangkat dengan mereka. Setelah sampai di lokasi, apa yang dilakukan Petrus? Lalu Petrus berlutut dan berdoa. Kalau Petrus tidak melangkah dengan iman, maka Petrus bisa pulang kampung dengan alasan macam-macam. Ya. Tetapi hari ini Petrus pun yakin, seyakin sama yang dimiliki para murid yang lain. Lalu Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling kepada jenazah yang bernama Tabita tadi. Dan dia berkata, Tabita, bangkitlah. Ya. Alkitab tidak mencatat berapa kali Petrus bicara atau ngomong, apakah sekali, apakah 2 kali, tapi itu gak berisik. Yang penting adalah, begitu Petrus mengatakan, Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi? Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kalau Petrus tidak sedang mempersiapkan mukjizat, Petrus bisa kabur karena jenazah ini hidup kembali. Ya. Saya ini cukup lama dulu pelayanan bagian kematian di Denpasar. Kadang-kadang jam 1 pagi harus ke rumah sakit, ke ruang jenazah. Kalau pas di ruang jenazah dini hari, kadang-kadang ada sesuatu jatuh saja orang bisa takut. Ya. Petinya ada suara sedikit saja orang udah ketakutan. Nah hari ini, Petrus di satu ruangan atas seorang diri. Lalu mayat itu mulai bangkit dan mulai lihat Petrus. Tapi karena Petrus sudah punya asumsi bahwa ini mukjizat, maka Petrus tidak lari. Malah yang terjadi apa? Petrus membantu Tabita untuk berdiri. Inilah mukjizat. Ya. Jadi saya seringkali mengajarkan kepada seseorang dalam rangka menyiapkan mukjizat, dalam rangka bertindak untuk mempersiapkan mukjizat, maka kita perlu memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi biasanya kalau saya sedang melayani orang yang sedang sakit,
Maka ayat yang saya berikan kepada orang tadi supaya timbul iman adalah firman Tuhan yang ada hubungannya dengan Yesus menyembuhkan orang sakit. Baca, 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 dan terus baca. Saya punya kesaksian bagus di Denpasar beberapa tahun yang lampau, itu ada satu bapak namanya Pak Ferry. Dia sudah berobat ke Singapura, berobat kemanapun, dia tidak sembuh. Beliau background-nya orang Buddha. Lalu saya ajarkan dia berdoa. Istri saya menulis dalam tulisan tentang doa itu supaya diulangi terus. Simple, karena dia bukan orang Kristen, saya ajarkan begini, Tuhan, timbulkan iman dalam hatiku untuk mempercayai bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Kira-kira pendek begitu. Ya. Dan ternyata oleh istrinya itu doa seperti itu diucapkan terus menerus. 3 bulan kemudian saya ketemu Pak Ferry dan istrinya di ruang baptisan. Saya kaget loh, Pak, kok ada di sini, Pak? Ngantar siapa? Bukan ngantar, Pak. Saya, Pak. Setelah saya dapat mukjizat kesembuhan itu, saya mau jadi orang Kristen, Pak. Wah, kaget saya. Dalam hati saya belum mengadakan penginjilan ini. Ya. Waktu saya datang ke rumah, saya hanya ngajari tentang doa supaya timbul iman, lalu Yesus menyembuhkan. Itu dia ulangi lagi, dan betul-betul sembuh. Ya. Kalau kita sudah punya iman, kadang Tuhan Yesus bisa berkata begini, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kalau kita sudah punya iman, maka Tuhan tinggal meneguhkan imannya, lalu terjadi. Sekali lagi, supaya timbul iman, Roma 10 ayat 17 mengajarkan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya biasanya memberikan kepada orang yang sedang sakit, ayat-ayat firman Tuhan yang sehubungan dengan kesembuhan ilahi, supaya timbul iman. Setelah timbul iman, maka terjadi mukjizat. Ya. Dan Tuhan Allah kita, itu Tuhan Allah yang menyembuhkan siapa saja, agama apa saja. Saya ini dulu di Denpasar sebagai pendeta rumah sakit di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, rumah sakit terbesar di Bali. Kadang-kadang saya tidak hanya mendoakan orang-orang Kristen, tapi mendoakan orang-orang yang lain juga. Dan saya tidak mau mengganggu agama mereka, sehingga saya menghormati mereka. Bapak, sebelum saya doakan secara Kristiani, saya mohon Bapak atau Ibu berdoa menurut agamanya masing-masing. Saya tidak mau mengganggu keyakinan Ibu Bapak semua. Ya, kadang-kadang ada yang berdoa gini, ya Tuhan, Tuhannya orang Kristen, gitu. Ya, kadang-kadang ada yang berdoa begini, ya Tuhan, Tuhannya Pak Tulus, gitu. Sembuh orang itu. Artinya dia bukan orang Kristen loh, dia agama yang lain, tetapi Tuhan kita tidak kurang panjang tangannya untuk menolong orang itu, dan orang itu menjadi sembuh. Dan tidak berubah agamanya. Dan orang itu tetap di agamanya masing-masing, dan orang itu disembuhkan. Ya, sekali lagi, bagian kedua, supaya rumah kita menjadi rumah mukjizat adalah, kita harus melangkah untuk mempersiapkan mukjizat. Mukjizat tidak terjadi di ruang kosong, tidak terjadi di ruang hampa. Mukjizat terjadi di tengah-tengah orang yang sedang beriman. Orang-orang yang sedang melangkah menuju mukjizat. Bagian yang ketiga, gimana caranya agar supaya rumah kita menjadi rumah mukjizat? Yang ketiga adalah, muliakanlah Tuhan melalui hidup dan mati kita. Dikatakan dalam ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah kematian Tabita dan kebangkitannya, justru nama Tuhan makin dikenal di Yope, di kampung halamannya Tabita. Artinya begini, jika hari itu Tabita tidak meninggal, jika hari itu dia tidak mati, dia tidak bangkit dari kematian, maka nama Tuhan tidak menyebar ke desanya. Artinya apa? Ya, harus kita syukuri. Sekalipun kita mengalami sesuatu yang begitu sulit, sukar, tetapi izinkanlah lewat semuanya itu, kita berkesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Ini pengalaman ini mirip dengan pengalaman Lazarus. Ketika Tuhan Yesus punya sahabat sedang sakit, dan Tuhan Yesus dikabari, kalau zaman sekarang di WA lah gitu. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Tabita, walaupun dia mati. Walaupun sahabat-sahabat Tabita, anggota Komsel, anggota FA Tabita, tahu bahwa dia mati,
Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Inilah waktunya untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan yang berat, jangan lupa. Inilah waktunya untuk Anda mengalami mujizat. Waduh Pak, ini masalah saya rasanya tidak mungkin terselesaikan. Inilah waktunya mengalami mujizat. Sebab pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yakin saja bahwa kalau masalah begitu berat hari ini, tidak lama lagi mujizat terjadi. Di mana? Di rumah kita. Tidak usah jauh-jauh. Di rumah kita, dimanapun kita berada. Di rumah, di perjalanan, di kebun, semua bisa terjadi. Ya. Berdoa bisa, berdoa bersama, berdoa juga bisa jarak jauh, bisa lewat telepon. Ya. Pernah sekali waktu saya mendoakan seorang anak yang sedang kerasukan. Saya ada di Jawa dan orang ini ada di Sulawesi Utara, di Tahuna, di Sangir. Anak ini sejak siang itu tidak berhenti menangis. Lalu saya mulai berdoa dan lepaskan berkat, ya kami belum sampai amin, anak itu berhenti menangisnya. Ya. Artinya Allah kita betul-betul Allah yang maha hadir. Dia bisa melakukan mujizat apapun, dimanapun, dengan cara apapun. Berkunjung langsung, Petrus datang bisa. Ya. Bahkan kadang-kadang lewat sapu tangannya pun juga bisa. Bahkan seorang perwira meyakini Yesus katakan sesuatu saja, pasti terjadi. Ya. Hari-hari ini mari kita, karena kegiatan kita ada banyak di rumah, jangan membatasi rumah kita, jangan mengutuki rumah kita, tapi berkatilah rumah kita, supaya rumah kita benar-benar akan menjadi rumah mujizat. Orang yang datang ke rumah kita diberkati. Orang yang datang ke rumah kita bermasalah, diselesaikan masalahnya. Orang yang datang ke rumah kita sakit, didoakan dan pulang menjadi sembuh. Dan lewat kisah para rasul yang kita belajar, cara supaya rumah kita menjadi rumah mujizat, yang pertama adalah miliki persekutuan dengan sesama orang percaya. Ya, supaya nanti jika terjadi sesuatu, teman sesama orang percaya inilah yang akan memprovokasi supaya terjadi mujizat. Yang kedua, kita harus melangkah mempersiapkan mujizat. Mujizat tidak terjadi di ruang hampa. Mujizat selalu berawal dari iman. Iman berawal dari pendengaran akan firman. Ya, bangkitkan iman, lalu terjadi mujizat. Yang ketiga adalah, muliakanlah Tuhan dengan hidup kita dan mati kita. Hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Mati kita kemuliaan Tuhan. Kita diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Ada masalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi mari kita rubah rumah kita menjadi rumah mujizat. Jangan ragu. Ya. Jika Bapak Ibu mengikuti acara ini, saya mau mengajak berdoa agar supaya di rumah masing-masing kita akan mengalami mujizat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kalau Ibu Bapak yang sedang mengikuti acara ini dan Ibu Bapak sedang bergumul dengan sakit atau penyakit, angkat tanganmu, kita mau berdoa. Yang sedang berkumpul dengan sakit penyakit, angkat tanganmu, kita mau berdoa. Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat ini mewakili sakit yang sedang dialami. Dan kami sadar, kami memiliki Allah di atas segala Allah, tabib di atas segala tabib, Yesus Kristus namanya, yang telah membangkitkan orang mati dan menyembuhkan segala penyakit. Hari ini hamba melepaskan berkat kepada ibu bapak dan saudaraku yang sedang mengangkat tangan. Diberkatilah engkau dan jadilah sembuh apapun penyakit yang sedang dikumpulkannya. Dalam nama Yesus, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Turunkan kembali tanganmu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, mengalami kesulitan keuangan, oleh karena dampak dari krisis yang timbul karena pandemi ini, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Angkat tanganmu. Bapak, ini tangan-tangan yang sedang terangkat, mewakili segala kesulitan hidup yang dialami oleh dampak pandemi. Ada yang mengalami kesulitan keuangan, ada yang mengalami kesulitan pekerjaan, ada yang mengalami kesulitan hal lain. Tuhan berkati, tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Sebagaimana Tuhan memberikan berkat di tengah-tengah krisis yang terjadi, hari ini kami meminta di dalam nama Yesus. Dari rumah-rumah kami masing-masing kami berdoa supaya mujizat terjadi. Supaya rumah-rumahmu menjadi rumah mujizat di dalam nama Yesus.
akan ada mukjizat, akan ada keajaiban dalam nama Yesus. Diberkatilah rumahmu. Terima kasih Tuhan, turunkan kembali tangan-Mu. Dan hari ini, jika ada orang tua kita, ada teman kita yang sedang dalam kesulitan dan kita bermaksud ingin mendoakan, dari rumah kita, kita bisa mendoakan mereka. Mari angkat tangan-Mu, arahkan kepada orang-orang yang hendak kita doakan. Tuhan, ini tangan-tangan yang kami angkat. Kami arahkan kepada saudara kami, orang tua kami, teman kami yang hari-hari sedang mengalami kesulitan dan kami sedang mendoakan mereka. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, berkati saudara kami. Tuhan, berkati orang-orang yang kami sebutkan di hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Yesus. Supaya dari rumah kami, kami bisa melepaskan berkat juga untuk orang-orang yang ada di luar rumah kami. Dalam nama Yesus, segala doamu didengar Tuhan. Segala seruan doamu diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan kembali tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini lewat kisah para rasul tentang kehidupan Tabita dan pelayanan para murid ini kami belajar bahwa rumah kami bisa diubah menjadi rumah mukjizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah seusai ibadah kami malam hari ini, seusai kami fellowship dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kami akan kembali ke tengah-tengah aktivitas kami lagi. Dan mari angkat tangan Ibu Bapak dan terimalah berkat. Terimalah berkat damai dan sejahtera Allah yang kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dan jangan lupa rubah rumah kita menjadi rumah mukjizat. Ya, kasih tos kanan kiri lo. Dalam nama Yesus jadi rumah mukjizat. Amin. 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 Amin.